layan mak dan ayah ketika sedang sakit. Dia perlukan layanan kita, sakit-sakit yang biasa ni. Simple-simple je. Masakkan bubuk, raikan dia. Kan? Raikan dia. Dia memerlukan kita. Yang ketiga, ketika nazak. Ini peranan anak yang soleh. Ketika nazak. Ustaz, ayah saya nazak, ustaz. Sampai rumah dia pukul 11 malam. Ayah dia meninggal 11.59. 1 minit lagi pukul 12. Bila saya sampai rumah, rumah dia besar, orang hebat, orang kaya, tak ada seorang pun baca Quran. Isteri Nun jauh di sana. Puan, mari kejap. Sayang suami tak? Sayang ustaz. Sayang kat sini, bukan kat sana. Terpaksa ceramah orang nak meninggal. Anak yang telefon tadi saya panggil, mari sini. Bisik kat telinga ayah. Sebut. Allah, kita bukan Tuhan. Tapi tanda-tanda kematian itu nampak. Duduk di sini. Orang kalau nak meninggal, kita bagi air kotak, dia boleh sedut. Serut, serut, serut dengan straw. InsyaAllah lama lagi. Kita ambil air, sudu masuk kat mulut dia, dia minum. Gugur, 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 gugur. InsyaAllah lama lagi. Tapi kalau kita ambil air sudu kecil, kita letak kat bibir, dia tak boleh telan, dia meleleh keluar. Maksud dia tak lama dia akan meninggal, insya-Allah dengan izin Allah. Sebab apa? Bila rezeki dia tertutup, pintu taubat dia tertutup, ketika itu dia nak pergi meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia akan meninggalkan dunia yang fana. Sebab itu taubat itu diterima. Tuqbalu taubat tul abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya taubat itu Allah terima selagi mana nyawa belum sampai di sini. Gharghara, yugharghir. Maksudnya taubat itu rezeki. Sebab tu orang yang boleh mengucap man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Orang yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, dia masuk syurga. Itu rezeki boleh mengucap, rezeki diampunkan, rezeki boleh makan minum. Semuanya itu tertutup bila nyawa sampai di sini. Bila saya kata sebut Allah kat telinga, dia kata apa anak dia? Dah ustaz, setengah jam tadi. Ayah kamu bela kamu 30 tahun, kamu setengah jam kamu petikaikan. Anak kau ajar kamu. Terpaksa cakap. Anak-anak yang degil ni dalam waktu yang kritikal terpaksa didik, terpaksa cakap. Kerana orang tua kita perlukan anak-anak yang boleh sapu air kat kepala, boleh sapu air kat muka, yang boleh baca Al-Quran, yang boleh dalam keadaan memudahkan dia. Kerana ketika itu dia memerlukan anak-anak yang menyokong. Pertama, Allah yang menyokong. Yusabbitullahu alladhi bilqawli sabit. Allah tetapkan pendirian la ilaha illallah. Kedua, malaikat yang menyokong. Tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun memperteguhkan dia, ditunjukkan tempat dia nak pergi, bahawa tempatnya indah, semakin seronok dia nak mati bertemu Allah. Yang ketiganya, anak-anak yang menyokong, menyebabkan ayah itu, mak itu dalam keadaan yang tenang.